kembali lagi bersama aku Rina Halim di channel Twin Rantau. Nah, di video kali ini aku mau membuat baja atau pupuk organik. Ikutin aku ya. Yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk ikutin aku. Nah, aku buat baja atau pupuk nih dari apa yang ada di sekitar kita. Jadi manfaatkan itu ya. Ini diperbuat daripada serbuk kopi, terus ada teh. Pokoknya aku udah campur ya, ada teh, ada kopi. Jadi kita bisa mempergunakan teh dengan kopi untuk membuat baja atau pupuk. Ini kita buka dulu ya. Nah, ini teh. Nah, mula-mula kita campurkan bubuk kopi dengan bubuk tehnya ya. Kita buka dari kantongnya. Nah, ini adalah serbuk teh dan kopi. Jadi aku udah campur ya. Ditambah lagi, ini aku simpan ampas kelapa. Nah, ampas kelapa yang udah dipakai aku simpan, ini udah lama ya jadi hitam. Jadi sekarang nih kita campurkan ya. Kita campur rata. Jadi kayak mau bikin kue. Setelah rata, sekarang kita taburkan di tempat yang kita mau letak baja atau pupuk itu. Nah, sekarang aku mau tabur sedikit demi sedikit. Cukup secubit-secubit tabur di sebelah dia ya, di pinggiran. Kayak gitu. Setelah seminggu, ini dia hasilnya, udah berbunga. Kecil tapi udah berbunga. Tuh, lihat. Udah segar-segar, udah cantik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kita membuat pupuk atau baja itu tak perlu susah-susah, tak perlu memakai bahan kimia. Cukup apa yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi itu dia teman-teman, aku buat baja atau pupuk itu dari apa yang ada di sekeliling kita. Dari dapur, dari sayur-sayuran yang udah tidak terpakai, dari buah-buahan yang udah rusak. Jadi jangan dibuang, kita manfaatin untuk membuat pupuk organik. Oke, jumpa lagi di next video. Thank you for watching, bye bye.